Petikan babad tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya. Episode ke-8. Sunan Amangkurat Agung wafat dan dikebumikan di Tegalwangi. Prabu Amangkurat Agung dan para putra telah berhasil menyeberangi Sungai Bhagawanta. Perjalanan terus dilanjutkan melalui Wajo ke barat. Melalui rawa-rawa, sang raja dan rombongan terus berjalan. Para putra semua ikut serta. Pangeran Puger, Pangeran Martosono, Pangeran Singosari, dan Raden Topo yang masih kecil. Di sepanjang perjalanan, Pangeran Adipati selalu berada di belakang. Sebab mengambil posisi belakang karena setengah berharap kalau-kalau ada utusan dari Trunajaya yang menyusul. Namun sampai berjalan jauh, tak ada utusan seorang pun. Rupanya Trunajaya telah melupakan kesepakatan awal dahulu. Perjalanan sang raja telah sampai di desa Kawisanyar. Di desa itu mereka dirampok penduduk setempat. Para wanita hendak diambil. Sang raja berkata, "Benar saja kalau mereka hendak menggangguku, karena belum pernah mendapat berkah dariku. Ini ada uang, berikan kepada mereka agar mengurungkan niatnya." Meski telah ditawarkan uang, para pembegal tak surut dari niatnya mengambil para wanita. Sang raja menjadi sangat marah dan mengeluarkan kutukan. "Tidak akan selamat kalian kalau polahmu demikian." Sang raja meneruskan perjalanan. Para pembegal tiba-tiba saja lumpuh tak dapat bergerak. Rombongan meneruskan perjalanan menuju Banyumas. Tidak lama kemudian sudah mencapai Aji Barang. Sang raja berhenti untuk beristirahat dan menata rencana selanjutnya. Sang raja berkata kepada Pangeran Adipati, "Engkau kembalilah ke Mataram. Rebutlah kembali negerimu. Semua adikmu bawalah serta." Pangeran Adipati menjawab, "Mohon maaf, Paduka. Kalau saya harus kembali, saya tidak sanggup. Saya ingin bersama ayahanda kemanapun ayah pergi." Sang raja berkata, "Mengapa engkau berkata demikian? Kalau begitu, aku akan menanyakan kepada adikmu. Hai, engkau Adipati Puger, engkau kembalilah, rebutlah negerimu. Adapun diriku sudah menjadi kehendak Tuhan, cukup sampai di sini. Engkau yang masih muda, aku serahi tugas ini. Bagaimana, Puger?" Pangeran Adipati Puger berkata, "Baik, Paduka, kalau sudah mendapat izin Paduka, walau harus hilang nyawa, saya bersedia." Sang raja berkata, "Kalau demikian, anakku, semoga engkau mendapat pertolongan Tuhan. Aku berikan engkau senjata sebagai pegangan, keris pusaka bernama Kiai Maisonular dan tombak Kiai Bleret. Aku serahkan dua pusaka itu sebagai modal berperang. Semoga doa para leluhur selalu menyertaimu. Adikmu si Topo kelak aku titipkan kepadamu. Asuhlah dia baik-baik. Bila telah dewasa, berikan negeri Pati kepadanya. Menurut ramalan, dia nanti yang akan menjadi pembantu andalanmu. Kelak kalau sudah menjadi penguasa Pati, dia akan menjadi penguasa yang tangguh. Sudah, sekarang berangkatlah. Rebut kembali Mataram. Mulailah dari Jenar. Yang aku tugaskan ikut bersamamu adalah si Martosono dan si Singosari. Adapun perjalanan saya akan dikawal kakakmu, Pangeran Adipati." Sang putra menyembah dan bersiap melaksanakan tugas. Setelah mencium kaki sang ayah, Pangeran Adipati Puger segera berangkat. Yang pertama dituju adalah desa Jenar.
Sang raja kemudian melanjutkan perjalanan ke barat. Sudah melewati Aji Barang, tetapi masih berada di bumi Banyumas. Ketika sampai di Pasiraman, sang raja menderita sakit. Putra yang menemani sang raja hanya Pangeran Adipati dan Raden Topo yang masih kecil. Waktu itu sang raja meminta degan atau kelapa muda. Oleh Pangeran Adipati, sebutir degan dilubangi dan dihaturkan kepada sang raja. Ketika sang raja melihat degan sudah dilubangi, sang raja berkata, "Terima kasih, anakku Adipati, atas pemberian degan ini. Tapi aku melihat maksudmu dengan pemberian degan berlubang ini. Engkau hendak gigi mongso kematianku. Bagaimana sampai engkau berbuat demikian, anakku? Aku suruh engkau merebut negerimu, engkau tidak mau. Tetapi sekarang engkau menghendaki aku segera mati. Ketahuilah, anakku Pangeran Adipati, hanya engkau sendiri yang bisa menjadi raja hidup mulia. Tidak sampai menurun ke anakmu. Aku punya pesan padamu. Kelak sepeninggalku, engkau dan anak keturunanmu tidak aku izinkan ziarah ke kuburanku." Sakit sang raja semakin parah. Pangeran mengetahui bahwa sang ayah sudah menjelang ajal. Pangeran selalu menunggu sambil menangis. Sang raja merangkul leher sang putra. Sang raja berkata, "Duh anakku Ki Adipati, sudah saatnya aku berpulang. Terimalah pusaka dariku. Engkau yang berwenang memiliki. Engkaulah yang akan menghentikanku karena engkau anak tertua. Pesanku, engkau pergilah ke timur mengajak orang Belanda. Bawalah untuk berperang menaklukkan musuh. Balaslah kekalahan kita ini. Sudah saatnya Mataram berganti zaman. Kelak bila Belanda kafir itu menang perang, bawalah merebut negeri Mataram. Dan pesanku lagi, bila aku telah berpulang ke Rahmatullah, kuburkan aku di Tegal, menyatu bersama dengan makam guruku. Carilah gundukan tanah yang berbau wangi. Disitulah engkau harus menguburkanku." Sudah habis pesan sang raja. Semakin lama sang raja semakin lemah, dan sampailah pada janjinya kepada Tuhan. Ketika wafat, hanya Pangeran Adipati dan Raden Topo yang menunggui. Pangeran segera memberitahu Tumenggung Martoloyo di Tegal. Ki Tumenggung segera menjemput jenazah sang raja di Banyumas. Pangeran dan para punggawa mengiringi jenazah hingga ke komplek pemakaman di Tegal. Pada sebuah gundukan tanah yang berbau wangi, jenazah sang raja dikebumikan. Tempat itu kemudian diberi nama Tegal Larung atau Tegal Wangi.